Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sesingci Jiwa Sun Wukong atau The Great Absol Part 7 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, diperlihatkan tiba-tiba saja di gunung hutan monster ada meteor yang jatuh. Dan di situ Xiaosu pun merasa kalau itu adalah reinkarnasi dari Sun Wukong. Dan benar saja, seketika keluarlah tangan dari batu itu. Di episode ini, scene diawali diperlihatkan Xiaosu tua yang berdebar-debar dan penasaran apakah orang yang keluar dari dalam batu itu adalah Sun Wukong. Ia pun teringat perkataan Tathagata waktu itu, bahwa setelah seorang bersih dari kotoran dan dosa, maka akan lahir kembali. Dan ia pun teringat ketika Sun Wukong ingin lahir sebagai monyet lagi. Xiaosu pun berpikir apakah semua itu saling berkaitan. Dan duar, tiba-tiba saja batu itu meledak dan keluarlah seorang manusia kera. Kera itu pun berkata, "Aduh, sedikit pusing karena sudah lama tertidur." Dan terlihat di atasnya muncul awan-awan kecil yang sangat banyak. Di dalam awan itu terdapat gambar yang macam-macam dari satu awan dan awan yang lain. Sang kera itu pun merasa kalau awan-awan itu merupakan benda-benda miliknya, karena memang itu adalah ingatannya. Ia pun lalu melahap semua awan-awan itu, dan seketika tenaganya pun langsung pulih kembali. Ia pun menangkap lagi pecahan awan yang terakhir, tapi awan itu langsung lenyap di tangannya. Ia pun jadi garuk-garuk kepala dan berkata, lupakan. Ia lalu menepuk dadanya dan jreng. Seketika keluarlah pakaian khas yang langsung menempel di tubuhnya. "Hei, ini jauh lebih baik," ucapnya. Dan kini terlihat Sun Wukong pun terlahir kembali dengan rambut yang hitam pekat dan dilengkapi dengan kostum hitam yang keren, sedikit berbeda dengan wujud Wukong sebelumnya. Menyadari kalau ada orang di dekatnya, Wukong pun langsung menoleh kepada Xiaosu tua. Seketika ia pun memperhatikan sosok nenek tua itu dan berkata, "Halo, siapa kamu? Dari tadi kamu memperhatikanku. Kau pikir aku tak tahu ya?" Xiaosu tua pun lalu menjawab kalau ia adalah penyihir di kaki gunung, dan karena dia mendapatkan penglihatan dari langit, makanya dia datang untuk melihatnya. Wukong lalu bertanya, "Ah, apa kau menemukan sesuatu?" Xiaosu pun menjelaskan kalau ia menemukan Wukong yang baru saja lahir dari batu itu. Wukong pun langsung menunjuk keningnya dan berkata, "Ya, aku baru lahir ya. Ini sangat aneh. Aku mengetahui banyak hal di dunia ini. Aku juga mengetahui hal yang tidak dapat dijelaskan. Dan sepertinya aku juga familiar dengan dirimu." Dan tiba-tiba Xiaosu tua pun berubah terlihat menjadi wujud remajanya. Ia pun berkata, "Aku juga tahu tentang monyet batu. Memang kamu terlihat seperti dia." Dan Wukong pun menjawab, "Aku kuat sejak lahir dan tahu banyak hal. Tapi banyak juga di dunia ini yang juga belum aku tahu. Apa ada monyet batu yang lain? Apa kau mau pergi mencari? Aku ikut." Xiaosu pun menjawab, "Tidak, dia sudah mati 60 tahun yang lalu." Mendengar hal itu, Wukong pun jadi kesal dan berkata, "Sial, orang yang sudah lama mati tidak ada hubungannya denganku. Membosankan." Xiaosu pun hanya tersenyum dan berkata, "Aku tahu itu sebenarnya kamu. Mungkin hanya kamu saja yang belum merasakannya." Dan kini para monyet-monyet putih pun mulai berdatangan. Mereka marah dan meneriaki Wukong dan Xiaosu. Jelas saja hal itu membuat Wukong terkejut dan bertanya-tanya siapa kera-kera itu. Dan Xiaosu pun menjelaskan kalau itu adalah kera-kera berambut putih yang menempati puncak gunung ini. Wukong pun heran kenapa mereka berteriak-teriak kepadanya. Dan Xiaosu pun menjelaskan lagi kalau Wukong merupakan kera asing, jadi mereka tidak suka. Mendengar penjelasan Xiaosu itu, Wukong pun di situ langsung berteriak, "Hei, kalian jangan berisik. Aku bisa pergi kemanapun aku mau." Hal itu membuat monyet-monyet putih pun jadi tambah marah. Mereka pun melempari batu kepada Wukong dan Xiaosu. Wukong pun dengan cepat melindungi Xiaosu dengan tubuhnya dari lemparan-lemparan batu itu. Monyet-monyet itu pun terus saja melempari batu kepada Wukong. "Ayo lempar terus sampai mati," ucap mereka. Dilempari batu terus-menerus seperti itu, Wukong pun jadi kesal dan berkata, apa kau ingin aku marah? Kalian nanti akan sangat menyesalinya." Dan dua, terlihat kepala belakang Wukong terhantam batu yang lumayan besar. Hal itu membuat Wukong langsung terdiam dan bruk.
Bokong pun langsung ambruk di depan Xiaosu guys. Dan kini para monyet pun semakin mendekat. "Ayo tangkap mereka," teriaknya. Jelas saja hal itu langsung membuat Xiaosu pun sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang berteriak, "Berhenti!" Dan itu adalah suara monyet putih besar. Ia pun datang dengan seorang cewek. Ia berkata, "Jangan main-main, kami kera putih tidak akan membunuh monyet lain begitu saja." Dan ternyata dia adalah sang raja monyet putih. Dan cewek itu bernama Xiao Liu. Raja monyet putih pun lalu mulai mendekat dan bertanya kepada Xiaosu, apakah Xiaosu berasal dari suku di bawah gunung. Xiaosu pun di situ lalu membenarkan. Dan dia berkata kalau dia adalah manusia yang dilindungi oleh monster kera. Wajah monyet besar itu pun lalu mendekat kepada Xiaosu dan bertanya lagi, tempatmu adalah di bawah gunung, dan puncak gunung ini adalah tempat kekuasaan kami. Mengapa kamu di sini? Xiaosu pun menjawab kalau ia kesini karena ia merasa kenal dengan kera yang baru lahir dari batu itu. Monyet besar pun lalu mengangkat Sun Wukong. Ia pun sambil memperhatikan Wukong berkata, apa dia ada di penglihatan langitmu? Xiao Liu pun di situ menyahut kalau mungkin Wukong berbahaya buat suku monyet putih. Xiaosu pun langsung menjawab, itu tidak mungkin. Dan raja monyet putih langsung berkata, singkirkan. Seketika ia pun membuang Wukong ke tanah. Para monyet-monyet putih pun langsung menghampiri Wukong dan Xiaosu. Mereka pun mengangkat tubuh mereka berdua. Dan raja monyet pun berkata kalau ia akan membuat keputusan ketika mereka sudah sampai di pohon induk. Dan kini para monyet-monyet itu pun berjalan sambil membawa Wukong dan Xiaosu. Scene kemudian beralih di sebuah pedesaan di bawah gunung, tempat suku San Xiahua atau suku dari Xiaosu. Terlihat di dalam semak-semak ada beberapa orang dengan jubah kulit dan membawa senjata. Mereka pun berjalan masuk ke desa itu. Dan di dalam desa terlihat para penduduk pun sedang menyalakan api unggun. Terdengar mereka pun berkata, tidak peduli apa yang terjadi, jangan mencarinya di atas gunung. Nenek penyihir hebat berani ke sana. Apakah keadaan dia saat ini baik-baik saja? Dan para penduduk desa pun masih saja sibuk membicarakan nenek penyihir yang pergi sendirian ke atas gunung. Sehingga saat ini mereka semua pun khawatir dengan keadaan Xiaosu tua. Dan di situ terlihat pemimpin suku yang dikenal dengan rambut bunga. Ia pun mencoba menenangkan semuanya agar semuanya jangan khawatir, karena ia yakin Xiaosu tahu apa yang dia lakukan. Para anak-anak di situ sangat sedih dan menangis. Huhuhu, akankah nenek mati? Jangan mati nenek, ucap mereka. Dan salah seorang warga pun di situ berkata, dia bilang dia berharap mati di gunung. Aku khawatir itu adalah seperti keinginan terakhirnya. Rambut bunga pun lalu mengatakan kepada semuanya agar semuanya sabar menunggu dan jangan banyak menebak. Dan tiba-tiba makslup, terlihat salah satu warga tertusuk oleh senjata rahasia dan ia langsung jatuh. Hal itu membuat para warga pun terkejut. Dan ternyata dari atas rumah terlihat gerombolan dengan jubah kulit tadi menembaki para warga suku San Xiahua. Para warga pun menjadi panik dan berteriak-teriak, itu orang luar, kita diserang. Rambut bunga pun jadi geram. Ia segera mengambil kapaknya. Dan baru saja ia mengambil kapaknya, tiba-tiba saja terlihat seorang dengan badan kekar berjubah kulit yang sudah bersiap untuk memukul. Hei, sepertinya suku ini tidak biasa bertarung. Ini terlalu mudah, ucapnya. Dan mak dua, pukulan itu langsung membuat rambut bunga pun jatuh tersungkur ke tanah. Dan orang itu adalah pemimpin dari klan Qin, yaitu Qin Bao. Ia pun di situ sangat senang dan gembira karena tampaknya klan Qin sangat mudah untuk menjajah suku San Xiahua. Ia di situ juga berkata kalau mereka mendapatkan panen yang sangat bagus karena di situ ada banyak wanita dan anak-anak. Mereka pun segera mengikat para warga suku San Xiahua. Terlihat beberapa warga pun di situ bertanya, sebenarnya siapa klan Qin yang jahat ini? Rambut bunga pun lalu memberitahu bahwa mereka, yaitu klan Qin, adalah pemuja dewa gelap, suku yang didedikasikan untuk dewa jahat. Dan kini Qin Bao pun berkata bahwa mulai sekarang suku kecil itu telah menjadi miliknya. Ia pun lalu memberi syarat kepada rambut bunga kalau dia masih memberikan kesempatan jika mereka mengorbankan setiap hari kepada para dewa jiwa gelap. Jelas saja hal itu membuat rambut bunga pun berkata, empat dewa melindungi kami, kami dilindungi oleh pegunungan, mereka akan datang padamu. Mendengar hal itu, Qin Bao pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dan ia berkata, hahaha, apa dewa kera putih maksudmu? Sulit untuk menjamin, mereka bukanlah dewa.
Hal itu membuat rambut Bunga dan warganya pun terkejut. Dan kini Kinbo pun dengan mata memerah dan meringis. Ia pun berkata, "Dewa kita telah melihat para monyet kecil itu. Jangan berharap orang lain datang untuk menyelamatkan kalian." Scene kemudian beralih kepada para monyet putih yang telah sampai dengan membawa Xiaosu tua. Para rakyat monyet putih di markasnya itu langsung meneriaki raja dan pasukannya yang sudah tiba. "Baba pulang, raja sudah kembali," teriak mereka. Xiaosu yang melihat markas monyet itu berkata di dalam hati, "Semua monyet ada di sini. Tiga pohon besar itu menjulang jadi satu." Para monyet di markas pun jadi keheranan kenapa sang raja membawa seorang manusia ke sini. Dan Xiaosu tua pun di situ mempunyai firasat, apakah mungkin bahwa raja melihat kalau dia akan mati. Para monyet-monyet putih di situ lalu berteriak-teriak dan mereka mengaku merasa takut dan khawatir dengan rajanya. Xiaoliu pun lalu berteriak kepada semuanya, "Para monyet, diam. Kami telah membawa monyet batu yang jatuh dari langit. Dialah yang ada dalam penglihatan dan dialah yang ada di dalam penglihatan." Terlihat Wukong pun masih tertidur dengan masih diangkat oleh para monyet. Mendengar perkataan Xiaoliu, para monyet-monyet pun jadi terkejut. "Monyet batu?" tanya mereka. Dan kini Raja Monyet Putih terlihat memperhatikan Wukong dan berkata, "Meskipun ia juga monyet, tapi sangat langka karena lahir dari batu. Ah, aku ingat apa yang dikatakan leluhur, yaitu mungkin saja itu adalah legenda sang kera batu Ling Ming." Mendengar hal itu, para monyet-monyet lalu berkata, "Raja, apakah ia nanti akan menyakiti kita?" Dan Raja Monyet pun berkata, "Tidak tahu, tetapi ketika ia bangun, kemungkinan ia akan melawan kita semua." Xiaosu pun di situ langsung meminta kepada para monyet putih agar jangan menyakiti monyet batu. Dia berjanji kalau monyet batu itu tidak akan menyerang Raja Monyet Putih. Dan Xiaosu berkata kalau ketika monyet batu itu bangun, maka dia akan pergi dengan tenang tanpa mengganggu siapapun. Xiaoliu pun jadi bertanya, "Hei manusia, gimana engkau bisa yakin? Kamu kan baru bertemu dengannya hari ini." Xiaosu pun lalu menjawab, "Ah, gimana aku mengatakannya? Itu karena perasaanku ini mengatakan dia mungkin adalah..." Xiaoliu pun di situ lalu berkata kalau para kera harus memiliki wilayah sendiri, maka kera batu itu juga sama. Dan jika kera batu benar-benar kuat, maka Xiaoliu menganggap pasti monyet batu akan mencoba untuk menghancurkan klan monyet putih. Dan terlihat para monyet-monyet putih pun lalu berteriak, "Kita harus membunuhnya, lempar dia diam-diam ke dalam lubang pohon," ucap mereka. Dan kini Raja Monyet Putih pun mulai berkata, "Hei para monyet putih, semua keputusan ada di tangan kalian. Bunuh dia atau biarkan saja." Para monyet-monyet putih pun langsung berteriak, "Bunuh, bunuh, bunuh dia. Itu jalan yang paling aman." Sedangkan Xiaosu pun juga berteriak, "Jangan, jangan bunuh." Xiaoliu kini mulai mengangkat pisaunya. Dan kini Xiaoliu pun mulai mengangkat pisaunya dan ia akan segera menggorok leher Wukong. Xiaosu pun langsung berteriak, "Tidak!" Tapi tiba-tiba, makbruk! Seketika terlihat ada monyet putih yang terjatuh dari pohon dengan keadaan sudah tak bernyawa dan berdarah. Jelas saja itu langsung membuat Xiaoliu dan Raja Kera Putih sangat kaget. Dan tak hanya itu, muncul lagi monyet-monyet putih yang berjatuhan. "Hei, mayat berjatuhan dari pohon satu persatu. Mereka adalah klan kita," teriak para monyet panik. Sang raja pun lalu mengambil salah satu monyet dan berkata, "Keturunanku, siapa yang melakukan ini?" Dan terlihat darah-darah pun menetes dari atas pohon. Dan dari atas terdengar seorang yang berkata, "Hei, hei, aku mendengar bahwa suku monyet adalah peri yang cukup terkenal di gunung ini. Tetapi ini benar-benar mengecewakanku. Lemah, sangat lemah. Jalur monster adalah tempat tinggal monster-monster yang kuat. Klasifikasi lemah semacam ini benar-benar tidak diinginkan. Hanya satu kalimat yang cocok untuk kalian, yaitu tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup di sini." Dan di situ hanya terlihat sosok pembunuh yang bertubuh kekar, akan tetapi belum terlihat dengan jelas sepenuhnya karena tertutup oleh sebagian daun-daun pohon. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.